Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeton selapune jelo nih Jakarta tenak lalu si kakak ipar kelalu dok sembalun tetun deh kaduh motor pickup. Jari pok ngebut-ngebut marah dengan tepali si maling ada tepali si polisi nih ngebut-ngebut ada searu dateng sampai babakan sengak apa tebejanji jam setengah balu lagu ni babe jam balu lebih nah ni terlewatin cakra tapi ni sempatan deh cakra apa terlewatin cakra okay, yuk ikutin aku terus gimana keseruan aku let's go okay guys ni mun terlewatan searan patung santi searan alingar madun patung santi guys okay yuk ikutin aku terus seron aku di jalan, let's go. Muntua sampai searan pekan lombok tengah, pekan jelojuk jaga lamun dek salah aran ni. Rame gati aran jak jelo minggu semeton, rame gati pekan dengan beli ragi ringo. Terak-terak penok, puso penok, selapu penok. Okay guys, kita lanjut lagi. Aku percepat waktu ya biar lebih cepat lagi let's go kita lanjutkan lagi perjalanan kita sudah sampai di pertengahan lombok tengah dengan lombok timur seperti ini dia bentukannya ya nah pasti kalian tahu ini dia perbatasannya lombok tengah dengan lombok timur oke kita lanjut terus tanpa banyak basa-basi bacot oke buat kalian yang belum subscribe udah dibantu di subscribe tentunya biar aku lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya yang sudah subscribe terima kasih banyak sukses selalu buat kalian semuanya salam sejahtera dan damai selalu tentunya dari Zan Lombok oke karena ini kita sudah sampai Lombok Timur ada masjid besar loh di sini nah, ini tugunya ya tugu di Lombok Timur dekat masjid besar oke guys let's go kita lanjut lagi tanpa basa-basi kita sudah sampai juga di mana tara ini dia jalur menuju gerbang Gunung Rinjani seperti yang anda lihat di depan sana itu dia selamat datang di Taman Nasional Gunung Rinjani oke alhamdulillahirrahmanirrahim tiga kita udah sampai di pusuk jauh kali kita pergi itu ada Tahir di situ aduh seluruh Win sebut-sebut sembalun guys sekarang udah di sembalun Wiwi sebut sembalun udah di sembalun Kis mau satu. Mah. Video. Lihat titis bukitnya di sana kis tertinggi kali itu. Kita naik. Oh iya. Allah. Alhamdulillah. Aku main kentut nih. Bulet ini ada awan, ada kabut. Ada kabut. Iya, itu kan dia enggak kelihatan dia karena ada kabut jadi dia enggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aku videoin aku. Kita gak kabut guys.
nyot gue cari. Jadi berkabut. Cilok hangat banget. Jadi rame ya karena berkabut. Alhamdulillahirrobbilalamin, akhirnya kita sudah sampai juga di Pusat Sembalun. Karena kebetulan di jalan tadi kita kebelet, pingin buang air kecil, jadi kita buang air kecil di sini dulu. Nana lagi pusing. Tapi nggak jadilah, karena inget barang-barang. Airnya nggak ada ya. Jadi buat ini pesan buat pengelola wisata di Pusuk Sembalun agar untuk menyediakan tempat air yang lebih besar lagi, karena aku nggak jadi buang air kecil ya, karena kata kakakku di situ nggak ada airnya. Loh, gimana kita mau siram? Oke dah, yuk kita lanjut lagi dah, kita ke tempat aja. Kita masuk memasuki boleh kan cek pertama. Kutekku gue nih telur. Ntar lu kis. Ditong nih. Oh. Ya, kasih lu ya. Ayo. Kita pakai nih bukannya. Kedi-kedi Ben. Mana? Kikis mau itu, bawa itu. Ambillah satu. Nah, kan disamperin kan sini. Duh. Lihat. Lagi. Ini kakak. Kikis mau bawa? Dia nggak mau kepegang. Jadi kita udah sampai di Pusuk Sembalun ya, guys. Di sini rame kali karena kan mungkin hari Minggu juga. Jadi rame. Karena berkabut hujan. Ini induknya kis. Ini induknya kis nih. Kis bawa sama pemainnya nih. Barat daun ram gak kena mbak. Oke guys, kita sudah ada di Sembalun ya. Jadi di sini ramai kali karena ini hari Minggu juga. Karena kemarin hujan ya, karena kabut banyak. Nanti kita ke bawah. Kis mau bawa ini, jadi nggak bawa ini. Mau ikut? Dia nggak mau ikut, mau ikut sama Ikis?
Oke guys, karena kita sudah selesai di atas, kita mau ke bawah dulu ke tempat pemetikan stroberinya. Jadi di sini kita disuguhi oleh keindahan alam dari Sembalun, luar biasa, subhanallah, ciptaan Allah. Oke, yuk lanjut, let's go. Oke guys, karena keponaanku yang cewek yang satu ini pertama kali ke Sembalun, jadi dia mual-mual, pengen muntah. Jadi ya seperti biasalah kalau kita pergi jauh ya, pasti mual-mual, muntah-muntah, kepala pusing. Oh ya, buat kalian yang pergi jauh jangan lupa bawa minyak angin ya, atau enggak bau-bau apa gitu yang biar kita enggak mual-mual. Kalau bisa kalian minum antimo ya. Oke guys, jadi kita ini lagi ada di jalan perjalanan menuju tempat pemetikan stroberi. Oh ya, buat kalian semuanya, terima kasih banyak yang sudah bantu support, yang sudah bantu mendukung channel YouTube aku. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah subscribe, yang sudah tonton video-video aku. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Aku hanya bisa mendoakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, kemurahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin, dan diberikan kesempatan untuk kita buat video-video selanjutnya lagi dan bisa bertemu kembali dengan saya tentunya di sini. Seperti yang kalian lihat di depan itu, ini view-nya luar biasa, apalagi kalau tidak berkabut ya, ini sungguh-sungguh luar biasa. Karena kita pergi hari ini cuaca tidak mendukung, selain berkabut hujan juga ya, tapi nggak terlalu deras, tapi ya hujan lah. Jadi kita menikmati aja lah suasana-suasana yang ada di sini. Kita bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim bisa selamat sampai tujuan. Diana dia muntah-muntah tadi guys. Jadi dia kebun stroberi, kita bersama Nana yang tadi muntah-muntah karena di jalan. Kita tenang. Belengan sedih. Nah, aku udah tadi kena nih. Jadi datang-datang sini pengennya kencing aja ya, karena cuacanya dingin. Dingin sekali. Sekali dingin, dingin sekali. Sekali dingin, dingin sekali. Nih, lengan-lengan nih. Nih. Lagu taman itu dia. Sekarang kita lagi ada di Sembalun. Jadi kita mau petik stroberi. Petik stroberi guys. Jadi guys, ini dia penampakan stroberinya.
Ini betul menek baru nu le bawa nu. Di. Nu ai ke beli. Di laba. Nu ka ke solo ai. Foto dengan mama. Kita udah petik ya. Ini penampakannya nih, penampakannya. Kita cuci-cuci dulu. Twing, twing. Twing. Katanya kita enggak boleh makan banyak-banyak. Nanti yang punya stroberinya rugi, yang punya stroberi rugi ya. Jadi kita makan beberapa aja. Ya udah. Nana sudah makan banyak guys, 1 kilo. Nana sudah makan 1 kilo guys, strawberry. Yaya udah makan 10 kilo. Oke guys, jadi kita itu mau balik dulu karena sudah cuacanya sudah mendung ya, tapi di sini bukan mendung, mendung campur kabut, jadi yang seperti yang kalian jadi ini udah jam 12, udah mau zuhur ya di Sembalun. Ini sudah mau zuhur, kita pulangnya melalui Lombok Utara. Buat kalian Oke guys, karena kebetulan di Sembalun lagi turun hujan, jadi aku beristirahat dulu sebentar. Nah, ini dia mobil pick up yang aku pakai untuk ke Sembalun. Jadi ini dari milik Sandubaya Service ya. Jadi aku pakai mobil ini pergi ke Sembalun. Jadi buat kalian yang mau servis mesin cuci, kulkas, dan lain-lain, silahkan boleh ya. Oh ya teman-teman, buat kalian yang pengen ke Sembalun, ingat satu, lihat cuaca dan iklim ya. Jangan pergi saat cuaca mendung, oke? Oh ya, seperti biasa, kalau aku ke Sembalun itu, aku mampir di Wisma Karya Dewi ya. Ini dia tepatnya di Sembalun. Jadi kalau aku pergi ke Sembalun, aku wajib mampir di Wisma Karya Dewi. Mungkin kalian teman-teman pernah mampir di sini juga. Orangnya ramah. Oke, yuk lanjut aku terus. Oke guys, sekarang kita mau balik dulu ya. Kita mau pulang ke rumah. Kita bersyukur alhamdulillah sudah sampai dengan selamat di Sembalun tentunya bersama
keluarga aku. Jadi buat kalian semuanya yang sudah bantu support, yang sudah menonton, yang sudah memberikan like, yang mau komen ya silakan di komen juga ya, di komentar, di kolom komentar di bawah. Oh ya, kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada salah kata atau perbuatan yang saya perbuat di video-video saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya hanya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, salam hormat, salam sukses selalu buat kalian semuanya dari saya, Zan Lombok. Oke, selamat tinggal, sampai bertemu kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.